Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Abang Din dah upload video hari ni. Yes, Abang Din dah buat benda tu. Tapi Abang Din baru dapat beberapa berita yang Abang Din nak share dengan korang. So Abang Din nak buat video pasal berita ni lah. Okay, tapi sebelum Abang Din mula, Abang Din nak bagi tahu subscribe ke channel Seafood Din. Semalam, terima kasih kepada semua. Abang Din dah cecah 4,000 subscribers. Okay, so yay, 4,000 subscribers, terima kasih kepada semua. Tapi kita punya main goal for now is 5,000, 5,000 subscribers. So yes, jom, kalau korang belum subscribe ke channel Seafood Din, subscribe dan help me get to 5,000. Okay, satu lagi, video untuk teori isu 15, okay, yang datang daripada bad boy kat belakang tu. Teori isu 15 akan tiba tak lama lagi, mungkin esok. So, keep an eye, keep an eye on that. kepada yang dah subscribe, tekan butang notification. Kalau yang belum subscribe, tekan subscribe dan kemudian butang notification dan pastikan korang tak terlepas video-video baru. Alright, so yeah, tak ada buat masa lagi. Jom kita cerita pasal berita ni yang abang baru tahu tadi di Twitter. So let's go. First kali kita pergi ke Twitter Nova Nur Halimah. By the way, korang boleh subscribe ke channel Supernova 10 Vlogs, Supernova 10 AMV, Supernova AMV, tak salah abang. Okay, Nova ni adalah dia buat video juga dekat YouTube, so korang boleh subscribe channel tu. Dan Nova ada share benda ni. Nova cakap, wait, this month is new episode Mereka Mato, last season one, maksudnya yang 5 episode terakhir tu lah. Source dari Facebook. So kita ada satu gambar yang Nova bagi ni. This is Mereka Mato di animated series weekends February 12 Philippines, and then weekends from February 26 Singapore dan Malaysia. So maksudnya, okay, mengikut dari gambar ni, pada 12 Februari nanti episod 9 akan keluar di Philippines, dan kemudian episod 9 akan keluar di Malaysia pada 26 Februari. Okay, seperti yang abang jangkakan, basically what I expected lah. Kalau orang tanya abang bila episod 9, abang cakap bulan 2 akhir atau bulan 3. Okay, abang cakap bulan 3 sebab abang selalu ingat cuti sekolah tu adalah pada bulan 3. Tapi sebenarnya cuti sekolah tu adalah minggu terakhir bulan 2 dan juga 2 minggu dalam bulan 3. So dalam 3 minggu tu cuti sekolah, so Monster akan letak episod-episod baru tu time cuti sekolah. So kalau ikut gambar ni, betul lah apa yang abang cakap tu. Dan kita akan dapat Mereka Mato episod 9 pada 26 hari bulan Februari di Malaysia dan 12 Februari di Filipina. Maksudnya 12 Februari tu lagi beberapa hari je lah. Okay, sekarang pun dah 3 hari bulan Februari, so lebih kurang seminggu lebih sikit lagi. Abang tak pasti macam mana benda ni sebab abang cuba cari gambar ni balik dekat Facebook, tak jumpa. Dekat Twitter pun tak ada. So abang mungkin mungkin Nova pun jumpa secara tak sengaja ke apa. Tapi kita tengok macam mana. Nova, bagi tahu kalau boleh bagi abang link, okay, kat mana Nova jumpa gambar ni. Abang nak tengok sendiri. Alright, but yeah, kita tunggu official announcement dari Monster. Tapi kalau ini, kalau betul benda ni, okeylah. Okay, kalau tak betul, abang akan buat video baru dan terangkan keadaan. Ada satu lagi berita yang lebih awesome pada pandangan abang. Berita itu adalah berkenaan dengan Mad Mecha Monster. Abang baru je jumpa ni. Terima kasih kepada Monster. Tak, abang tak pasti siapa yang share. Ada retweet. Okay, Cik Noriman pun ada retweet tadi. Abang tengok. So, yeah, abang terus follow page ni. By the way, kalau korang on Twitter, boleh follow Mad Mecha Monster. Ini, at Mad Mecha Monster. Abang akan letakkan link kat bawah. Okay, ini adalah Twitter punya yang, Twitter untuk game Monster yang kita diberitahu hari tu, tahun lepas. Okay, tahun lepas Monster ada cakap yang kita akan dapat game baru dari Monster. So, ini adalah gamenya. Nama dia Mad Mecha. Alright, Mad Mecha on the Sandbox. Okay, based on dia punya graphics masa kita tengok video hari tu pun, abang dah agak juga dia on the Sandbox. Abang rasa abang dah sebut kot Sandbox. Maybe abang tak sangka, but there you go. Kita akan dapat game Monster ni daripada Sandbox. So Sandbox ni apa? Sandbox ni macam satu platform. Okay, kalau cara abang describe dia tadi, baru abang describe dengan seorang subscriber abang, abang cakap Sandbox ni adalah gabungan di antara Minecraft dan juga Roblox. Dia style macam Roblox. Dia ada platform di mana kita boleh buat game sendiri ataupun kita just main game yang orang buat, ataupun dan juga dia punya grafik yang lebih kurang macam Minecraft lah, sebab dia guna blocks. Okay, there you go, the Sandbox. Korang boleh download Sandbox ni, aplikasi Sandbox dekat phone korang, dan abang yang dekat PC pun ada juga. Ini adalah Sandbox ni. Abang belum jadi members lagi, so mungkin abang akan create account dan abang akan tengok apa yang akan berlaku dalam Sandbox. But inilah dia, kalau korang nak tengok dia punya apa, grafik dia lah. Inilah style grafik dia. Okay, macam sedikit macam Roblox dan juga Minecraft digabungkan. That's my opinion lah. Tak tahu pandangan korang macam ni. Okay, there you go. Itulah dia game Sandbox. Untuk sekarang, itu sahaja berita yang abang ada. Abang excited juga nak cuba game tu, dan abang excited yang Mereka Mato mungkin akan tiba pada penghujung bulan 2 nanti.
again, seperti yang abang expect, but pada masa yang sama, you know, it's good to know that that might be the thing. Okay, itu macam satu konfirmasi yang kita belum official lagi. Harap-harap Monster boleh officialkan benda ni selepas ini. Alright, ribuan terima kasih kepada Nova yang share dekat Twitter. Jangan lupa subscribe ke channel Nova, Supernova 10 Vlogs. Abang akan letak link dekat bawah. Terima kasih banyak kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Mungkin ada live stream petang ni. Assalamualaikum. Bye-bye.